Uyainah, berkata Imam Sufyan bin Uyainah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sufyan bin Uyainah, berkata oleh Imam Sufyan bin Uyainah, ma an amallahu 'alal ibadi nikmatan afdala min an arrafa'um la ilaha illallah. Ma an amallahu, tidak ada Allah berikan nikmat 'alal ibadi, atas hamba-hambanya, nikmatan afdala, akan nikmat yang lebih afdal, min an arrafa'um, daripada bahwa Allah berikan, ya, Allah beritahukan mereka akan la ilaha illallah. Allah kenalkan mereka la ilaha illallah. Jadi kalau kita dikenalkan zikir la ilaha illallah, nikmat yang paling abdul. Ya. Gitu ya. Dikenalkan kita dengan kalimat la ilaha illallah, kita diberikan nikmat yang paling afdal. Wa an la ilaha illallah lahum fil akhirati kal ma'i fid dunya, dan bahwasanya la ilaha illallah bagi mereka di akhirat seperti air di dunia. Masya Allah, lihat kita kalau air mati, sumur mati, kelabakan enggak? Kelawakan tuh. Tukang gali sumurnya lagi pulang kampung, bingung kita. Tukang gali sumurnya lagi sakit, bingung dah tuh. Siapa lagi ya? Yang di sono lagi pergi pelesiran. Yang di sono, pulang kampung. Mana nih? Bingung tuh. Tunggu dulu. Orangnya pulang seminggu, seminggu kita enggak punya air, bingung tuh. Jadi la ilaha illallah nanti di akhirat seperti air. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, inna ladzata kauni la ilaha illallah fil akhirati kal ladzati syurbil ma'il barid fid dunya. Sesungguhnya kelezatan kalimat perkataan la ilaha illallah di akhirat seperti kelezatan minum air yang dingin di dunia. Masyaallah. Ya. Minum es. Es apaan? Sirup. Es sirup ada kelapanya. Masya Allah. Ini ada ya, kelapa pakai sirup merah. Lagi sedang aus-ausnya minum, nikmat enggak tuh? Masya Allah, nambah. La ilaha illallah kayak begitu. Wa zakara Mujahidun, menyebutkan oleh Imam Mujahid fi tafsir qaulihi ta'ala, pada tafsir firman Allah ta'ala, wa asbagha 'alaikum ni'matan zahiratan wa batinatan, dan Allah ta'ala sempurnakan atas kamu nikmat yang zahir dan yang batin. Anna'u, bahwasanya itu ya, nikmatnya itu apa ya, ni'amahu zahiratan wa batinatan, annahu la ilaha illallah, bahwasanya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Masyaallah. Wa qilan, dikatakan inna kulla kalimatin, sesungguhnya setiap kalimat, yas'adul malaku, naik malaikat biha, dengan membawa kalimat itu, illa kecuali kaula, perkataan la ilaha illallah. Kenapa? Fa inna tas'adu min nafsiha, maka sesungguhnya dia naik dengan dirinya sendiri. Masyaallah. Jadi zikir kita la ilaha illallah, amal kita tuh naik. Yang lain dibawain malaikat, tapi la ilaha illallah dia naik sendiri. Wa daliluhu, dalilnya qaulu ta'ala fi nur ta'ala ila yas'adul kalimatu thayyibu. Sesungguhnya ya ilahi, kepada Allah yas'adu, naik al kalimatu thayyibu, kalimat yang baik. Ai ya qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Masyaallah. Wal amalu salihu yarfa'uhu, amal yang soleh naik ya, naiki akan dia, ai al malaku yarfa'uhu, malaikat mengangkat, menaiki ya, mengangkat dia
ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala amal soleh. Hakahur raziu, mengikatkan akan Imam Razi. Jadi malaikat itu membawa amal soleh kepada Allah. Tapi kalau la ilaha illallah, naik sendiri. Masya Allah. Jadi semangat kita berzikir la ilaha illallah. Jangan tidur. Orang-orang zikir kamu tidur, jangan. Ya, usahakan supaya berzikir, jangan tidur. Ya, begitu ya, Arif ya. Innallah, la ilallah. Semangat. Jangan orang zikir tidur. Nih orang-orang dapat Lailatul Qadar, dia dapat apaan? Dia enggak dapat tidur. Wallahu a'lam bishawab.